Pemirsa, jika ditanya siapa sajakah penghuni alam semesta ini, apakah hanya manusia, hewan, dan tumbuhan saja? Ataukah benar adanya keberadaan makhluk lain, yaitu alien, yang juga tinggal di alam semesta ini? Ada yang menduga keberadaan makhluk luar angkasa atau alien di alam semesta ini, salah satunya berada di daerah yang dinamakan Area 51. Menurut isu-isu yang tersebar di masyarakat, daerah ini menyimpan bangkai pesawat UFO yang jatuh di daerah Roswell tahun 1947 silam, serta jasad-jasad para makhluk alien yang dirahasiakan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan tidak semua orang penting tahu mengenai apa yang terjadi di dalam Area 51 ini. Namun benar kata pepatah, sepintar-pintarnya kita menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Rahasia tersebut akhirnya diungkap oleh salah seorang pekerja di Area 51. Dia adalah Boyd Bushman, seorang ilmuwan Area 51 yang membuat pengakuan disertai dengan bukti kuat foto jasad alien dalam daerah tersebut. Lantas benarkah alien benar-benar ada di area ini? Ataukah isu dan pengakuan yang dilontarkan Boyd Bushman hanyalah untuk sensasi belaka? Inilah misteri Area 51 yang kami rangkum versi On The Spot. Area 51 awalnya merupakan kawasan pangkalan militer Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1941. Namun pada 1946 area ini ditutup dan selang beberapa tahun kemudian pemerintah Amerika Serikat kembali membuka kawasan ini dengan menambah sejumlah infrastruktur. Setelah itu semua kegiatan yang berjalan di kawasan ini menjadi sangat tertutup alias rahasia. Kawasan ini dijaga ketat oleh militer yang dilengkapi sensor gerak tubuh dan senjata M16. Jikalau ada yang berani mendekat atau sekedar mencoba mengabadikan kawasan ini, akan dengan cepat diketahui, bahkan tidak segan-segan untuk dihabisi. Wilayah udara kawasan ini juga terlarang untuk kegiatan penerbangan. Jangankan masyarakat sipil, sebagian pejabat pemerintahan Amerika Serikat pun banyak yang tidak mengetahui fungsi dan isi Area 51 ini. Entah apa yang mereka rahasiakan, sehingga masyarakat Amerika dan sekitarnya menyimpulkan isu-isu mengenai keberadaan jasad-jasad alien yang pernah terjadi dalam insiden Roswell tahun 1947. Sebagian masyarakat meyakini Area 51 menyimpan segala bentuk pembuatan senjata paling canggih Amerika Serikat beserta dengan penelitian mengenai alien. Insiden Roswell yang terjadi pada bulan Juli 1947 merupakan insiden paling mengejutkan dunia karena ditemukan pesawat UFO jatuh di sekitar daerah pertanian di New Mexico. Bahkan beberapa saksi mata sempat melihat makhluk menyerupai manusia di dalam pesawat, namun tingginya hanya 0,9 meter. Itulah yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai makhluk alien. Muncul pula beberapa rumor yang mengatakan bahwa jasad tiga alien diangkut dan dibawa ke Area 51 untuk diteliti. Walaupun memiliki banyak saksi mata, pihak militer berusaha keras untuk menutup-nutupi peristiwa tersebut dan mengintimidasi para saksi. Pihak militer mengaku kalau itu hanya water balloon yang jatuh, alat untuk mengukur cuaca. Namun lambat laun para saksi mata mulai mengangkat kembali kesaksiannya. Insiden Roswell kembali menghangat pada tahun 1980-an saat Mayor Jesse Marcel yang merupakan saksi dari kejadian Roswell membeberkan fakta bahwa memang yang jatuh pada tahun 1947 adalah piring terbang, bukan balon cuaca seperti yang dikatakan oleh pemerintah. Bahkan jasad dari alien yang mati tersebut juga diotopsi dan diteliti di Area 51. Selain Mayor Jesse Marcel, Bob Lazar, seorang fisikawan, menyatakan bahwa ia juga sempat bekerja di Area 51 pada tahun 1989. Dan tugas yang diberikan kepadanya adalah melakukan pengujian suatu armada terbang super canggih yang dapat melakukan komunikasi dengan alien.
Selain pengakuan Jesse Marcel yang mengejutkan dunia, seorang ilmuwan kenamaan yang bekerja di Area 51, Boyd Bushman, juga membuat pengakuan kalau alien itu memang ada. Tidak sekedar pernyataan, ia juga menunjukkan bukti foto dari makhluk luar angkasa tersebut. Dalam videonya, Bushman berbicara tentang keberadaan alien, UFO, teknologi anti-gravitasi, dan pesawat ruang angkasa. Mengenai keberadaan nyata tentang alien, Bushman menyebutkan ada dua kelompok yang saat ini berada di Area 51, pangkalan militer Amerika Serikat di Nevada. Kelompok pertama bernama Wrangler, dan yang satunya lagi bernama Wrestler. Kelompok Wrangler jauh lebih ramah dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan para peneliti. Yang lebih mengejutkan lagi, Bushman menyatakan ada salah satu dari mereka yang telah berusia 230 tahun. Wow! Boyd Bushman meninggal pada 7 Agustus 2014 dan videonya tersebut diklaim sebagai pengakuan menjelang kematiannya. Selain foto-foto yang ditunjukkan oleh Bushman, masyarakat sekitar mengaku sering melihat cahaya misterius di langit sekitar Area 51. Cahaya tersebut terlihat sedang terbang. Kejanggalan lainnya adalah beberapa pekerja meninggal secara misterius, tidak diketahui sakit, namun meninggal dunia. Benarkah apa yang dikatakan oleh Bushman? Sepeninggal Bushman, ilmuwan Kanada John Hutchison mengungkapkan bahwa foto yang dipakai oleh Bushman untuk mengungkapkan alien itu ada hanya omong kosong. Ia mengatakan bahwa alien tersebut sangat mirip dengan boneka yang didapatnya di pasar swalayan. Menurutnya dalam video yang dibuat Bushman, Hutchison mengatakan bahwa piring terbang yang diklaim sebagai pesawat alien adalah potongan sci-fi fantasy art yang biasa ditemukan di internet. Sementara peneliti bernama Tony Braglia juga mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Ia mengatakan foto-foto yang diisukan adalah alien di Area 51 adalah anak kecil yang merupakan penduduk asli Amerika yang tinggal di kota kuno Mesa Verde. Kemudian salah satu lagi orang yang membantah adanya proyek khusus alien di Area 51 adalah Thornton Barnes. Mantan mekanik pesawat di Area 51 ini dengan terang menyatakan bahwa tidak ada alien. Ia juga membantah adanya pesawat dari planet luar angkasa. Menurutnya, ia hanya melakukan pengecekan pada pesawat biasa. Lalu benarkah Area 51 menyimpan misteri luar angkasa? Sampai kini, belum ada ditemukannya bukti baru yang kuat untuk membuktikan keberadaan alien dan UFO di Area 51. Dan di antara semua pernyataan para saksi, manakah yang Anda percaya? Dan pemirsa, itulah informasi mengenai Area 51 versi on the spot.